Pagi bro. Pagi ini ada berita Ivana mantan istri Donald Trump meninggal dunia. Ini di apa? Ivana mantan istri Donald Trump meninggal dunia pada usia 73 tahun. Kabar itu dikonfirmasi Trump lewat pernyataan yang dirilis keluarga itu. Dengan duka yang mendalam kami umumkan meninggalnya ibu dan tercinta Ivana Trump. Ibu kami adalah wanita yang luar biasa, kekuatan dalam bisnis, atlet kelas dunia, kecantikan yang bersinar. Demikian. Nah, di sini gue mau coba bahas ketika apa? Ya kita coba lihat ya. Pada saat hari ini ada berita meninggal dunia salah satu tokoh istri tokoh Amerika. Kita lihat di market Bitcoin bro, apa yang terjadi di hari ini. Kita lihat kecenderungan masih di settle di harga 20.549 dolar. Ini market capnya, supply-nya kita coba follow terus lihat. Jadi ada kenaikan sekitar 1% ke 1,35%. Kita lanjut, departemen mana menerima telepon darurat suara memberikan tahu bahwa seseorang mengalami serangan jantung. Ivana telah meninggal dunia saat tugas datang. Ya, tidak ada kecurigaan dan kematian karena sebab lain. Mantan Presiden AS Trump pernah menyebut mantan istrinya sebagai perempuan yang cantik dan mengaku menjadi kehidupan hebat dan inspirasional. Lalu semua orang yang cintainya yang ada banyak loh. Di rumahnya New York City. Sekarang aku cintai Trump yang mengganti jabatan penting di Trump Organization sebagai wakil presiden desain interior. Presiden Resort Casino Trump Custom Plaza Hotel. Itu tentang ada informasi tentang meninggalnya mantan istri Donald Trump. Coba kita cek juga di bertepatan di informasi berita itu. Untuk saat ini Bitcoin ada kenaikan 1,26%. So itu berita yang pagi ini bisa kita informasikan. Bitcoin di 20.000 ya. Masih belum bisa. Why is Bitcoin pumping after such bad inflation? If not because of Luna disease, but now still around the volcano, now people is get.